pagi. Udah lama gak nge-vlog ya, soalnya lagi mood-mood. Sorry, tapi hari ini ada kegiatan kecil. Biasanya aku selalu ikut suami kan ke sekolah, anak jemput sama antar anak-anak ke sekolah. Tapi hari ini aku agak perginya sendiri karena mau coba ikut salah satu kegiatan di gereja, which is common kalau di Inggris, ada kegiatan volunteer. And sekarang udah terlambat sih sebenarnya, terus tapi mau jalan juga nggak tahu juga tempatnya pertama kali. So okay, anyway, aku makan dulu and I'll see you, kita jalan, kita ngomong sambil jalan. Okay, be right back. By the way, aku makannya ini nasi sama paprika sama ayam. Nggak tahu ini apa namanya, tapi enak kok, pedes juga. Selamat makan. Oke, sekarang kita udah mau buru-buru keluar. Whatever, by the way, sekarang nggak tahu minus berapa. Oh, nggak minus sih. Oh, sekarang 9 derajat di London. Terus aku masih pakai jaket winter soalnya masih dingin sekali. So yeah, ini volunteernya, appointment enggak sih, kan dia volunteer kan, tapi gak enak kan kalau enggak tepat waktu. So yeah, oh ya, jalan dari rumahku ke tempat harvest, tempat volunteernya. Terus, aku di mana ya? Oh, kayaknya aku harus nyebrang lagi. Baik. So jalan ke kiri cuma 10 sampai 8 sampai 10 menit. Kalau nge-vlognya jadi 15 menit. So, I think this is it. Is it? I think this is. Maybe. Let's just check it out. Ada gemboknya. Kayak di film-film ya. Ini di luar. Harusnya di sini, tapi kok itu dikunci ya? I hope that it is. Atau ini. Jangan-jangan rumah orang. Is it this one? Oh, aku gak tahu. Dikunci, say. Kayaknya bukan ini deh. Dikunci. Ya kan, dikunci. Bukan kayaknya. Shock all. Let me check again. Bentar, aku cek dulu. Heidi. Coba. Apa alamatnya? Oke, sebutin. Oke, guys. Oke, jadi salah. Itu hari juga. Apa? Untung ada GPS. Masuk rumah orang. Kan awkward. Saya tahu salah. Oke, salah. Sekarang udah. Kayaknya udah bener. Ya kan? Ya kan? Lihat. Soalnya, kata suamiku tadi malam, kalau lihat ada gang yang lumayan gede, di situ sekira-kiranya di situ. And katanya cuma satu, tapi kayaknya ada dua. Gang yang besar. Aku terlambat. Ini dia.
sekarang kita lagi di atas bukit, kan? Itu pemandangannya. Wow. Nggak tahu kedengaran suara-suara burungnya atau enggak. Kan pohon-pohon pada gugur secara kan winter. Kayaknya itu deh tempatnya. Oke, okay, so aku udah dari jam 11 tadi, sekarang udah jam berapa ya kira-kira? Jam 2 kalau nggak salah. And you know what? This is amazing. Ini keren sekali tempat ini. Jadi kita planting, look at. Ini ada kayak apa ini? Ini kale, terus ini lettuce, and see ini aku nggak tahu tapi daun ini semuanya bisa dimakan. Look at that, like I just grab it and really good. So ini semuanya bisa dipetik terus dibawa pulang. Look at, so nice. And even flower focus, yeah. So, jadi sekarang kerjaanku di sini ini semuanya vegetable yang bakalan apa ya, cuma ditanam sementara. Yang the real projectnya nanti starting bulan Maret. So sekarang aku lagi prepare and lagi kerjaanku sekarang itu lagi ngechat ini. Lagi ngechat ini buat nama-nama ntar ditulis, bahkan kayak ada carrot, spinach, some spring onion, you know, something like that. So I'll continue my work and just see what I do. Yeah, see you. So yeah,
aku di sini dari jam 11 sampai jam 3 tuh tadi udah dibilang ulang-ulang. And look at itu tadi aku di sana di dalam ngerjain segala macam yang bisa aku bantu. Terus look at, so ini ada petakan-petakannya. Sih, ini petakan-petakannya yang nanti katanya awal Maret baru mulai pembibitan. And tapi udah ada beberapa yang mereka mulai coba tanam yang sedikit bisa berjuang di musim dingin seperti ini. Kalau bisa lihat close up, ini spring onion. Look. Yeah, it's little tiny spring onion. Kalau kita kan punya apa sih namanya? Rempah. Oh, apa sih? Spring onion. Rempah kan? Apa sih? Terus ini apa ya? Ini juga veggie, I don't know. Some leaves. And again lettuce. And another spring onion over there, and another lettuce over here. Jadi, oh, keren sekali di sini. I love it. Juga ada beberapa kayak tanaman kayak lavender. Mereka bisa bikin kayak apa ya? Strong smell. I don't know. Bisa buat parfum, not parfum, but some. Yeah. Kayak seperti ini. Apa nih? Thyme or you know? Yeah, it's really nice. It's really really nice. This. Look how they planting everything. It's really nice. So yeah. So jadi di sini tiap hari Rabu sama Sabtu ada bakalan volunteer. Enggak harus dari church katanya. Dari gereja, tapi juga dari ada yang mahasiswa, nggak mahasiswa, yang baru lulus college or yeah something like that. Mereka juga partisipasi di sini kalau mau. Nah, volunteer can be from anywhere. And look, I love this. And I love the shade too. Oh, it's really nice. Ini yang dari tadi yang menarik perhatianku. Look at that. Look at that. Beautiful, isn't it? And ini hanging in the tree. Imagine kalau dia lagi summer, katanya mereka nongkrong-nongkrong duduk di luar, having some lunch there. And just so beautiful. Okay. And they don't even have this one. Oh, Cinderella. And it's really beautiful. And the smell. It's really beautiful. Ini kompos. Ini mereka buat kompos juga di sini. Get that. Daun-daun segala macam dikumpul, kompos terpal. Jadi yang bagus buat tanah kan, biar sayur-sayurnya. Oh ya, sayur-sayurnya itu buat apa? Sayur-sayurnya itu. Jadi kan di sini semuanya berarti organik, nggak ada artificial things ya. Jadi sayur-sayurnya itu bakal kita sebagai volunteer bisa bawa pulang. Tapi kita juga bisa donasikan ke siapa yang mau. Jadi kasih aja gratis. Kalau memang lagi mau dijual karena terlalu banyak yang pengen dijual, bisa kita juga bisa jual di market. So it's really really nice, and di Indonesia perlu banyak kayak gini gitu. Soalnya kan daripada kalau kayak ibu-ibu nggak ada kerjaan kan di rumah, daripada kerlota-kerlota orang Manado bilang, mending bikin salah satu aktivitas seperti ini, pinjam tanah siapa aja pasti bakal dikasih ke untuk kegiatan positif seperti ini. It's really really lovely. Terus nggak, maksudnya pikiran juga jadi terbuka ya, karena kita sering sharing
new information. And ada lagi yang mau kasih lihat view-nya di sini. Cantik banget. Look at. Look up in the hill. Mungkin hari Sabtu nanti kalau misalnya anak-anak gak ada kegiatan, Ren sama Gwen bakal aku ajak kesini. Biar mereka cinta alam juga, cinta nature. And mungkin mereka bisa makan lebih banyak sayur kalau mereka lihat how it grows, how beautiful they grows. So look at the shed. It's really cute. Di sini bisa minum kopi and everything. Kopi tea. Dan juga kita dapat lunch. Lunch dari Greg, salah satu sandwich restoran yang nyumbang. So everything is really nice and warm. It's really lovely. I'm happy to have this opportunity. So that's it for today. See you guys in the next vlog. Bye.